Apakah berdosa mengeluarkan air mani dengan sengaja? Jawabnya tak berdosa. Eh? Kalau tidak nak beli anak pun ni. Tu orang orang bersama dengan isteri dia tu. Dia sengaja tak mengeluarkan mani. Cik jawab awak kali. Sengaja tau. Ha dah. Kira dia tak sengaja. Dia tengah jalan gigi mok gitu. Ada ke? Jadi saya tak karun je ada. Tanto, dia ada mukadimah dulu, dia panggil bini dia, yang. Faham? Galuh panggil. Nak? Ha, dia sengaja benda, sengaja mengeluarkan mani tu. Sengaja, jangan tanya, gini lah kali, nak tanya tau, tidak. Apa hukum sengaja mengeluarkan mani dengan tangan kita sendiri? Ya, oh, sedap jawab. Jawab mengeluarkan mani sengaja tu, kaji mok memang mengeluarkan mani. Dengan sengaja. Tidak, mu tak doa mu. Nak? Itu tak apa. Jawabnya ya, boleh mengeluarkan mani dengan tangan pasangan sahaja. Tangan sendiri tak boleh. Suami dikeluarkan mani dengan tangan isteri. Nak, suami isteri dikeluarkan mani dengan tangan suami boleh. Tak ada masalah. Tak boleh tangan sendiri-sendiri. Faham? Faham lagi ya? Neh, dah faham? Boleh buat selalu sekarang.